induk otter, dan ketiga bayi kembarnya. Coba Anda perhatikan, induknya menjilat daripada anus babynya agar baby tersebut bisa mengeluarkan air besar atau kotorannya. Dia mengambil anaknya, ya sekali-kali dia menjilat baby-babynya, menjilat anusnya. Ini adalah hari kedua. Induk daripada otter menelentangkan tubuhnya agar puting susunya diketahui oleh bayi-bayinya. Matanya masih tertutup, kawan. Dan untuk baby yang masih berumur 1 hari, warnanya abu-abu. Sentuhan induk kepada bayinya secara insting daripada bayi tersebut membuat anteng. Ini terlihat ekor dari induknya disentuhkan, ya, dicium-cium oleh induknya, dijilat-jilat oleh bayinya. Kemudian bayinya merasa tenang.
ekornya masih kelihatan coklat atau merah. Daripada dalam membuang kotoran. Induk daripada baby otter ini namanya Dol, sedangkan bapak daripada baby otter ini namanya Oki. Hey. Ya, dia mengambil bayinya untuk didekatkan kepada puting susunya. Dia menjilat-jilat anusnya, menjilat-jilat anus bayinya. Induknya berusaha mengarahkan babinya untuk bisa meraih puting susu induknya. Induk otter menyusui dengan insting yang penuh rasa kasih dan sayang. Dia memeluknya
Berulang kali dia menjilat-jilat anus daripada babynya. Sehingga baby otter ini kelihatan bersih. Nampaknya ketiga babynya sudah sama-sama mendapatkan puting susunya. Ya, dia merangkul, ya, dia menjilat-jilat lagi, menjilat-jilat anus. Ya, ya. Sesekali anak bayi otter menjauh, namun induknya berusaha untuk mengambil dan mendekatkan kepada puting susunya. Ya, lihat teman-teman, ya, dijilat-jilat anusnya, dan di situ keluar kotoran daripada bayi otter. Ya, dijilat. Ya. Ya, dijilat. Dijilat-jilat. Rangkul, ya, dijilat lagi, jadi begitulah kawan bagaimana perlakuan induk otter kepada babinya. Dia menjilat-jilat anusnya dan dia memegang babinya dan mengarahkannya ke puting susu induknya. Tampaknya ketiga baby sudah mendapatkan puting susunya, makanya mereka tenang. Ya, sesering kali menjilat anus daripada babynya. Jangan lupa kawan ya, subscribe, like pada channel kami. Tunggu perkembangan baby otter saya selanjutnya di channel Jaya Mulyadi Cakmul.